Kebersihan masih menjadi masalah di Indonesia. Misalnya saja sampah plastik. Di Indonesia, produksi sampah plastik bisa mencapai angka 5,4 juta ton per tahun. Tidak hanya sampah plastik, limbah kertas juga menjadi masalah bagi Indonesia. Kurang lebih 5,6 juta ton per tahun, bahan baku kayu diperlukan untuk produksi kertas di Indonesia. Namun, semua itu bisa kita cegah dengan minimalisir dengan menjaga lingkungan agar tetap bersih, indah, dan nyaman. Ayo, kita bersama-sama menjaga lingkungan demi masa depan dan harapan semua orang. Lingkungan kita, tanggung jawab kita.